Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara mengatasi email dalam antrean. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah ini, silakan simak video ini sampai akhir, karena cara ini dijamin 100% berhasil. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke aplikasi Gmail kalian masing-masing. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih strip 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih yaitu menu kotak keluar. Maka nantinya di sini itu akan muncul yaitu beberapa email yang masih dalam antrean. Nah, masalah ini terjadi biasanya karena jaringan internet kita itu tidak stabil. Nah, untuk cara mengatasinya, caranya sangatlah mudah. Silakan teman-teman keluar terlebih dulu dari aplikasi Gmail. Kemudian langkah selanjutnya, di sini teman-teman silakan pilih yaitu setelan. Oke, kita cari setelan atau pengaturan, kita masuk teman-teman. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih yaitu pengaturan aplikasi. Selanjutnya kita pilih yaitu manajemen aplikasi. Lalu di sini teman-teman silakan ketikkan saja yaitu Gmail. Oke, kita ketikkan Gmail, kita buka teman-teman. Lalu langkah selanjutnya di sini teman-teman silakan scroll saja ke bawah. Kemudian kalian pilih menu yaitu penggunaan data. Selanjutnya di bagian gunakan data di latar belakang silakan teman-teman aktifkan. Dan jika sudah diaktifkan silakan teman-teman masuk ke Gmail lagi. Oke, kita masuk ke Gmail lagi. Oke, kita masuk ke Gmail. Kemudian langkah selanjutnya, jika teman-teman itu sudah masuk ke kotak keluar, silakan teman-teman refresh. Maka nantinya, untuk email yang dalam antrean itu akan terkirim. Oke, kita coba refresh beberapa kali teman-teman, agar terkirim seluruhnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, bahwasannya untuk email yang masih dalam antrean, kini sudah terkirim seluruhnya. Nah, jadi itu dia teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.